guys, kembali lagi di channelnya Lutfi Awan. Seperti biasa, kalau aku yang opening, aku mau ngerjain dia lagi. Ngerjain apakah kali ini? Jadi aku udah janjian sama adiknya Lutfi. Kalian tau kan adiknya Lutfi? Yang namanya Rosa Gustilioni. Atau siapa sih nama panggilannya teh? Ocha gitu ya. Aku udah janjian sama dia. Aku mau ngerjain kakaknya nih. Nanti tolong dia telepon aku. Nanti aku mau manggil dia suami. Iya benar, manggil Lutfi suami di depan Ocha gitu. Jadi bentar ya. Teteh lagi sama suami teteh, nanti teteh ke rumah gitu. Beneran. Tapi enggak apa-apalah. Bismillah aja ya. Kita tunggu Lutfinya datang. Nanti kalau timingnya pas, aduh, nanti aku kode-kode juga ke Ocha supaya dia langsung telepon aku. Okay? Oke, teman-teman, kali ini kita lagi nyari makanan buat cemil-cemilan 10. Kok ini geter-geter banget ya kameranya. Oke, teman-teman, kita mau nyari makanan apa? Aku penasaran banget sama ini nih. Durian. Durian. Oh. Ya betul. Kode. Aku juga dari dulu penasaran, cuma ya udah penasaran aja. Durian Ucok maksudnya tuh dia ada apa, makanan duriannya tuh apa gitu. Durian Ucok gitu. Ucok Baba kali ya? Dia kan usahanya durian tahu. Emang iya. Dia juga tinggalnya di sini, di daerah sini. Emang iya. Jangan-jangan itu rumahnya yang. Tapi kalau aku ngeliat di story-nya sih bukan kayak gitu rumahnya. Aku baru ngeliatin pohon-pohon kayak gini, kenapa kita nggak beli sih? Pohon-pohon mana? Hiasan? Mm-hmm. Buat apaan? Buat di atas. Aku pengen atas dibikin taman kecil. Nanti aja, belum ada yang ngurus. Iya, nanti kalau udah nikah. Emang kapan? Nggak tahu. Kamu kapan nikahin aku? Dibalikin. Kan semuanya tergantung kamu. Ya, nunggu mood aja. Nanti ini ya, ke rumah bapak dulu. Mau ngapain? Aku mau ngasih duit Ocha. Ini 10.000. Yang tabungan dia di aku. Emang ada? Ada. Berapa duit? Ada 60.000 lagi. Emang kenapa diambil? Gak tau. Dari tadi juga dia udah nungguin. Ini kapan dibuka ya? Baru aku pengen ngomong. Ya itu mau dibongkar lagi. Oh, dibikin pagar sayang sekarang. Oh iya. Sayang tahu dia. Baru udah buka. Buka, tutup lagi. Sebenarnya dia waktu alun-alun Kota Depok ini bukanya itu maksa. Maksanya? Tadinya tuh belum pengen dibuka karena masih pandemi kan. Akhirnya ya udah dipaksa dengan. Kepaksa buka gitu. Ya udah, yang penting mah kebuka dulu gitu loh. Kan keluarga aku juga ada yang di pemerintahan. Ya udah buka dulu aja. Enggak lama, paling 2 bulan tutup lagi. Gara-gara pas pandemi. 2 bulan apa berapa bulan gitu? Orang kita waktu itu inget gak pertama kali foto pertama kali foto shoot di apa namanya? Alun-alun. Di alun-alun rame ya kan? Rame banget. Udah gitu, gak lama lagi tutup. Padahal aku udah bercita-cita kalau aku ada apa? Endorsean. Oh. Aku fotonya di situ aja. Aku juga pengen di situ. Karena banyak spot. Si Ocha tadi katanya mau nelfon aku. Si Ocha? Mau nelfon ngapain? Dia tadi dia bawel banget. Nanya teteh di mana? Teteh di mana? Kan kita ke sana. Aku bilang aku mau cari makanan dulu. Tuh. Lalu Ocha telepon. Ocha telepon. Tapi. Halo, assalamualaikum. Teteh masih di jalan. Sama suami teteh lah. Suami. Teteh. Hah? Teteh ini ya, apa namanya, gak ada uang cash. Tahu deh suami teteh punya apa enggak. Bener ya. Nitip apa? Lauk. Iya, nanti suami teteh beliin deh. Skip it. Teteh gak ada uang cash. Iya beneran gak ada. Ngakak. Cuma ada 20.000.
suami teteh mah ada. Kamu ini malu ih. Ah? Manggil suami. Kocak. Oh. Malu. Iya. Teteh berdua doang sama suami teteh. Teteh enggak sama Devin. Terbang ya, Devin terbang. Kenapa emang? Tahu deh suami teteh mau nganterin apa enggak? Mau. Mau. Hah? Mau apa 6? Biasanya mau kan teteh enggak boleh sendiri. Kalau kemana-mana kan harus dianterin sama suami. Harus izin juga. Potok. Kamu juga izin juga sama suami teteh. Dibolehin apa enggak? Kan kamu adanya suami teteh. Ya dan nanti kalau ada apa-apa telepon lagi. Iya, teteh mau cari makanan dulu ih sama suami teteh. Kenapa sih? Pengen berduaan dulu sama suami teteh. Iya, basah. Ampun. Ih, bubur ayam gaplok apa tuh? Habis makan bubur di gaplok. Iya nanti kalau misalkan ada apa-apa telepon lagi. Iya nanti teteh bilangin sama suami teteh. Iya bawel. Ya. Bener-bener ya. Waalaikumsalam. Kamu lagi ngerjain Ocha ya? Hah? Kamu lagi ngerjain Ocha? Ngerjain apa? Lah, kok manggilnya suami sih? Emang gak boleh? Ya boleh, cuman kan nanti. Kamu kan calon suami. Ya, sih. Bikin aku pengen terbang. Ya, aku ketawa-tawa gitu. Aduh, manggilnya udah suami-suami, Bay. Seneng gak kalau kamu aku panggil suami? Ya seneng lah. Cuma kan malu. Kok malu? Ya itu kan belum. Ya kan dikit betul. Lagi, sabar. Bilangin ke Ocha lagi, kamu tuh bener-bener ya. Apa-apa kan dia tahu kamu jalan suami aku. Kita kalau ngadu sama bapak gimana? Ya apa, kata bapak nanti pasti gini. Ya kan emang kakak calon suami teteh gitu. Tadi aku udah bilangin sih ya, suruh bilangin bapak nanti teteh ke situ sama suami teteh. Bener-bener kamu ya? Malu aku nih. Kok malu sih? Kata-kata Ocha gini. Teteh sama suami teteh kan? Iya sama suami teteh. Kamu gituin? Orang dia aja biasa aja, yang kenapa sih? Iya biasa aja. Pasti lubang-lubang. Coba tak kalau aku ketemu gimana? Ya ketemu tinggal ketemu, heran. Tapi kan belum jadi. Belum jadi apa? Belum gitu tuh. Apaan begini? Gitu. Apaan sih? Masa-masa ini, ampun. Dikit lagi sayang, calon suami. Ya iya. Latihan dulu ngomong manggilnya suami. Ya iya sih. Aduh. Tapi salting gak? Salting gak? Frozen pengen ngelos jendela. Padahal kan tapi aku ngerjain kamu doang. Wajigan! Kok ini kerjain? Iya. Maksudnya? Aku pengen tahu reaksi kamu kalau misalkan aku ngomong ke orang kalau kamu tuh suami aku. Itu kan beneran kamu ngomong? Iya, emang beneran. Ya terus aku pengen tahu aja reaksi kamu. Aku udah kongkalin kong sama Ocha. Kamu bener-bener ya? Berarti kamu gak tulus ngomongnya tadi. Aku udah seneng. Terus? Oh ya Allah, aku tulus. Kasian banget guys, udah seneng. Tapi seneng. Parah. Tapi kamu seneng kan? Ya seneng, cuma jadi aku dikerjain sih. Iya, karena kamu kamu ngerjain Ocha, orangin kamu ya. Parah ya? Parah. Aku berhasil, aku cuma pengen tahu kamu tuh salting apa gimana yang kita apa ngomel kalau aku manggil suami. Masa ngomel? Ya tadi sempet pengen ngomel sih. Kenapa emang? Aduh malu, ntar aku gimana ya ketemu Ocha. Ya aku ngomong bilangin sama bapak nanti teteh kesitu sama suami teteh. Ya aku yang malu kali. Segera tuh amat, bapak doanya suami. Udah guys, berhasil. Ah parah, ntar aku bales kamu ya, liatin. Yeay. Aku manggil kamu bunda depan bapak, ayo berani gak? Depan mama. Berani. Malu gak? Jangan. Jangan ya Allah. Jangan ayang ah. Kamu mah suka aneh-aneh ah. Enggak ah, aku gak mau. Udah guys, terima kasih telah nonton video ini. Ah jadi kerjain aku nih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Della Official. Dan
lebih aman. Follow Instagram dan TikTok kita di bawah sini. Oke? Di deskripsi. Di bawah sini ya, di deskripsi. Yeah. Mereka udah bisa mikir ya. Oh iya, siap-siap. Yaudah, kamu aja dong yang closing, aku malas. Dadah. Oke, okay, see you next time. Bye-bye. Thank you.